Apaan? Kenapa? Hah? Apa? Nggak bisa nanjak. Nggak bisa? Terus gimana? Tinggi sekali, guys. Waduh, luar biasa nih. Jangan coba-coba deh. Bagi pengemudi yang lewat jalan alternatif Watu Malang Dieng, ini benar-benar tinggi nih. Bisa nggak, Mas? Bisa, siap. Bisa. Langsung tikum patah tuh, guys. Mantap. Itu adalah suara kincir angin. Capek, kenapa ya? Yang lewat jalan ini jarang kendaraan lewat ya. Masya Allah. Skillnya luar biasa. Mantap, Max. Sampean udah biasa ya? Ya, sering, agak sering lupa. Mantap ini. Tuh, guys. Tadi kita dari bawah sana loh. Wow. Pokoknya buat pengendara yang belum pernah lewat sini, diusahakan harus benar-benar fit dan udah mahir ya. Jangan yang masih belajar. Jalannya tuh, guys, muter. Jalan yang sana. Wow, membelah gunung ini kita. Ini gunung apa, Mas, kita, Mas? Kalau ini bukan termasuk pegunungan sih. Gunung Kismanya kan itu tadi. Nanti. Luar biasa. Mantap. Melingkar itu. Di sana melingkar kemudian. Turunan tikungan ekstrim. Iya. Sempit lagi. Kalau papasan sulit ini. Dan now sudah Gunung Bisma. Perjalanan kita masih panjang. Mantap. Ya. Mantap. Mantap. Gimana, Kang Haji? Trekking dari bawah? Lumayan. Sampai ngos-ngosan? Iya, benar. Ini karena oksigen juga benar berkurang kan? Iya. Ya kan? Makanya jangan pakai masker. Iya, makin tinggi makin kurang ya. Saya lupa. Terus pakai masker juga tadi. Oke, kita lihat motor nih nanjak. Motor nanjak sebelumnya. Ini tuh motor nanjak. Itu, kau lihat truk itu di atas. Oh ya, truk no, terus. Tuh ada truk. Belum nemu saya. Tadi kita hilang. Kita dari kincir sana ya. Yang banyak kincir itu kan. Iya, itu truk tuh. Kita dari sana tadi, Kang. Itu banyak kincir loh. Tadi cuma itu kincir bukan yang tadi. Oh, beda. Oh, beda. Oh. Tapi ngeri juga tuh yang pas sulit. Ternyata licin tadi sih. Iya. Sulit. Bismillah. Wah, nah, kita kembali melanjutkan perjalanan. Oh,
Jam 12.02, perjalanan sudah 1 jam setengah ya. Iya. 1 jam 20 menit lah. Perbatasan masih jauh. Masih. Luar biasa ini. Sebenarnya jalur ini jalur yang saya bilang ke Mas Heri yang ada curugnya bagus itu loh. Mana? Cuma karena hujan gini juga, terus jalan kakinya juga agak lama sih. Nggak usah mampir, nggak usah, nggak usah. Numpang lewat aja kita. Iya. Soalnya memang tukang aja minum tuh. Itu minum? Iya, betul. Tangan tadi nggak bawa ya? Lupa ya? Ada nih anak, ada air panas. Tadi oh, panas? Iya. Nanti wajib air panas ya? Enak, buat ngilangin apa? Cepet ini ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada warung, karena mau beli air. Oh, nanti langsung jurang guys. Di sana aja. Ya Allah, bawa luar. Ih, longsor ini. Iya. Sorry. Oh. Wah itu masih belum kurang juga, kalau penyesal udah kurang satu bang. Ya? Kalau penyesal udah kurang satu. Oh. Beneran? Itu masih full aja? Masih full? Iya itu, bensinnya oh, baru 23 kilo. Iya ya? Belum kurang. Baru 23 kilo guys. Rawan longsor ya. Iya. Oke, ketinggian tuh kuping pengang. Longsor lagi ya. Iya, agak ketekan ya. Wah, ini rumah asli nih. Iya. Selip. Iya, yeah. Selip. Karena habis kena tanah atau gimana ya? Soalnya tuh kosong kan jadi ringan. Oh, kan itu. Semua mobil begitu? Oh, kalau mobil pickup gitu. Apalagi kalau yang kalau mini Carry Futura itu, huh? Lebih parah selipnya. Nah, kalau yang mobil penumpang gimana? Kalau mobil penumpang enggak. Oh, karena gitu. Kan beban bodi sampai belakang. Oh. Malah lebih berat kalau ini desanya rapat juga ya, Kang? Heeh. Oh, tinggi lagi nanjak. Luar biasa ini. Itu motor apa tukang sayur motor gunung jarang yang lewat bener-bener ini kendaraan motor aja jarang yang lewat. Ada kincir angin tuh. Nah ini Sobat Mania, jalannya langsung berubah di depan dari aspal menjadi sedikit hot mix ya. Enggak, bukan coran, rusak ya. Curug agak rusak. Hmm. Ada aspal. Curug itu namanya curug si Bluduk itu. Lihat sini turun sampai bawah banget sana. Jadi di kiri ada curug kata Mas Ahlan. Itu papannya oh ini oh ya curug. Itu ada jalur menuju curug Air Terjun. Jauh Kang? Lumayan ada 15 menitan lah jalan kakinya. Wah. Nah, di bawah banget. Wah, ini jalannya rusak, guys. Ada orang membawa kolon jono petani. Wah, jangan cuma lewat tol. Iya udah. Ini benar-benar diuji skillnya ini. Mantap ya. Tuh Gunung Bisma. Ini rumah panggung. Apa? Nanam pohon di sini tuh untuk memperbaiki kan. Kalau ada pohon kan mungkin pikir mereka nggak produktif, lebih produktif yang tanaman jangka pendek gitu. Iya, tapi kan pohon buat mengamankan dia. Iya, sebenarnya. Dari longsor ya? Iya, sama kayak di beberapa tempat di Garut gitu kok.
ini kan serem ini. Oh, ini rawan ini. Iya, rawan. Ini rawan banget nih. Asal jangan direm aja. Truk sayur lewat sini terus ini. Iya. Ya paling siklon-siklon itu L300 paling. Oh, yang mikro nggak bisa? Nggak dilewati jalur angkutan sini. Enggak ya. Luar biasa nih sebenarnya. Tuh, ini longsor nih. Ada tanda-tanda tuh, ininya rapuh banget ya. Iya. Tuh. Kanan kiri jurang ini. Kanan kiri jurang, guys. Aspalnya habis hanya sampai di sana. Ini masih ikut Batu Malang sini. Oh. Masih ikut Batu Malang kata Mas Ahlal ini. Coba. Ini jurang. Wow. Wow, ini. Parah banget. Ini orang seperumah satu-satunya tuh. Rumah salah satunya. Ini naik motor aja ngeri sini. Iya, iya, naik motor aja ngeri ya. Iya, licin. Ini tinggi banget ya. Tinggi, ini desa tinggi juga nih. Ini rumah panggung. Iya. Terus kiri jauh. Oh, sebelah sana sudah ikut Banjarnegara katanya, perbatasan Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara. Di Bukit No ya, Kang ya? Semuanya gincol ini. Wah, tuh goyang-goyang. Ya, setelah jalan rusak kembali aspal dan kanan kiri hutan pinus ya. Ini Gunung Bisma dari dekat ini. Oh ini. Oh itu. Itu udah mau puncak ya? Oh, udah hutan semua ya. Berarti tadi di bawah ya? Udah tinggi. Ini udah wisata juga Kopen Hill cuma nggak begitu apa? Ramai. Itu ada lokasi wisata sebenarnya, tapi masih diproses dibangunnya. Kopen Hill itu apa? Cuma itu sih taman-taman aja, taman. Oh, buat selfie. Taman selfie. Setelah aspal rusak lagi jalannya? Coran lagi ya? Enggak, batu. 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 Ini jalan asli berarti ini. Jalan asli. Jalan asli. Oh, kembali lagi lewat jalan batu sebenarnya. Ini mengeluarkan saya pada tahun 82. Oh, itu masih pacaran ya? Wah, baru nanti. Batunya masih mending ini, Kang.
halus. Halus ini jalan saya batu, batu runcing. Karena caranya kuat ini lewat. Tajam kan? Pasal dari ini. Belum. Ini sekarang masuk Kecamatan Kejajar. Desa Campursari. Oh, yang mau ke Batur dia. Ini bisa encok. Wow, berapa ini? Wow, ke mana tuh, Kang? Wow, berarti itu apa ya? Bagus deh. Mantap nih. Kayak di Nepal Panjapa. Ini desa di gunung apa nih, Kang? Pak, luar biasa sebenarnya. Wonderful desanya. Tingginya luar biasa sebenarnya. Masya Allah ini. Dan itu ada Gunung Bisma. Atem ya, Mas ya? Apalagi kalau malam, Mas ya? Malam malah panas. Sampai minus 0. Iya, kadang-kadang panas. Katanya lebih dingin kalau pas musim kemarau, Mas. Benar enggak? Benar, Mas. Musim kemarau kemarin malah panas, Mas. Malah kadang ini semua panas nih. Mungkin biasanya lah. Kayak dia nanti sih. Oh, sampai ini katanya pohon-pohon tanaman sampai beres. Waduh. Gunung Bisma. Gunung Bisma. Oke, sobat-sobat ya. Kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Pekalongan. Nanti akan dibagi menjadi beberapa part ya, kemungkinan bisa banyak dari Wonosobo kota. Ini masih di wilayah Dieng Batur, Kecamatan Kejajar. Desanya ini masuk desa Campursari. Luar biasa nih sebetulnya. Dinginnya mantap ini. Kembungan si kunir. Ya, Mas ya? Sangat hari ini. Pas mau ke apa, Mas? Maksudnya, Mas? Ketuntun. Jalan lagi ketuntun. Jalan lagi ketuntun. Wow.
Buahnya saya lewat kemarin ya? Bukan ya? Oh, nanti sebutannya. Penting kirim salam dari jauh Mbak Fana nih. Saya orang gitu kan pasti dengar. Jago kan? Nggak ngeri, banyak selip ya? Nah, itu pengusaha sukses di Jakarta tuh biasanya ya. Gue di jalan motor kecil. Di mobil tuh. Plat B. Belusukan. Itu kayaknya dari Keramat Jati itu mobil platnya. Buka, Tanjakan Keramat. Oh, dari Tanjakan Keramat. Oh, ini perlu. Oh, enggak apa-apa. Besok tak gawangin. Maksudnya gilungan dingin. Tak gawangin itu besok. Ini perkebunan bawang. Ini daunnya aja ya. Kalau bawang nggak bakal tumbuh bagus di daerah dingin, cuman daunnya aja yang bagus. Wah, ini daun bawang. Kenung, sarungan. Nggak tahu kok dinamakan daun bawang, padahal kan itu bukan, sebenarnya bukan bawang, beda itu. Oh gitu ya? Oh beda. Beda. Wah, ini mulai rusak lagi nih jalan. Oh, ini jalan asli nih. Ini kayaknya pernah di aspal ya? Di aspal tuh ini. Lucu. Mantap, kapan nih? Ulosari. Mantap. Ulosari. Kopinya enak. Kemana Mas Heri? Naik elap pas. Oh iya benar-benar. Naik mikro. Naik mikro. Iya, saya mana tebusan naik mikro dari sini sebar mana ya? Oh, sini. Iya benar-benar. Ini jalan apa namanya? Desa Ulosari. Ulosari itu kentang. Iya benar-benar. Itu kentang begitu dibuang tuh ya? Enggak, itu kan kalau begitu dipanen dibiarin dulu. Sambil kehujanan kan besok. Oh iya benar-benar sih gitu. Luar biasa sama udah bersih. Oh gitu. Mas lewat sini Mas Kang Hadi. Lewat sini ya? Iya saya naik bis. Oh. Tadi orang bingung naik bis ke mana gitu. Iya. Lagi berkabut iya. Itu. Sama Pak Is. Tuh jalannya noh. Oh iya noh jalannya. Kalau yang orang sama pikirannya memang trayeknya ada di mana ya? Iya nanti. Tuh ada rumah-rumah Mas di kali itu. Pemandian air hangat itu. Air hangat itu. Air hangat. Oh, ada air hangat sebenarnya. Oh, itu air hangat ya? Air hangat. Oh, air hangat. Tuh mohon perhatian tuh ada pelangnya tuh. Itu air hangat berarti ya? Hangat. Apa mau ke sana dulu? Maupun warga lihat. Air hangat ya. Berarti ini dari berarti panas nih bawahnya. Oh.
Oh iya benar, bau ya, belerang. Bau belerang. Benar. Oh iya, kecium baunya. Namanya apa tuh pemandian? Ya cuma orang nyebut ya pemandian, ada nggak Pulau Sari gitu. Ya, sore lagi. Oh, baunya benar lah. Ada apa? Air panas juga? Enggak, maksudnya pakai pemanas. Ada dulu keliling Jawa Tengah tuh diajak sampai ke Openg. Kita udah berapa kilo ini, Mas? 30. Wah, 30 km dari Watu Malang. Dari rumah Desa Gendol. Dari rumah Desa Gendol. Desa Pas 31. Ini 31 km itu ditemu dalam waktu 2 jam. Nah, ini ketemu jalan utama kita. Ini perkebunan kentang nih. Kanan kentang sini kol. Tembusnya di Jalan Raya Batur, Tanjakan Barisan. Tanjakan Barisan. Apal kan saya? Apal Tanjakan Barisan, Desa Condong. Iya. Udah masuk Kabupaten Banjarnegara. Ini udah masuk Banjarnegara ya guys. Jam 12.44. Kok dingin nih mbak, masuk ke bawah kak. Orang sini udah masuk. Oh, ini kemana? Halo Banjarnegara? Itu ke Dieng. Oh, ke Dieng. Ini ke Batur. Ini ke Batur. Oh, ini udah tempat wisatanya di atas. Sudah jalan utama. Kelewatan tempat wisata. Oh, di atas ya. Jadi perjalanan 2 jam. 2 jam. Dari desa ini tanjakan yang paling ini dari Batur ke Dieng, Kang. Oh, ini paling ngeri. Iya, tanjakan Barisan. Ini mikrobis. Apa tuh Wonosobo, Dieng, Sobo, Batur. Jengkotur. Oh, Pak Sagil tuh begitu bisa ya. Iya. Oh, sampai sini dia. Oh, arah sini ya. Terus masih ada lagi depan. Waduh. Oh, klakson ya? Itu apa bunyi? Oh, dia ngeliat kamera ya. Ini apa nih? Lewat Desa Gembol. Oh, Desa Gembol. Pejawaran, Kecamatan Pejawaran. Kecamatan Pejawaran Kabupaten Wonosobo. Banjarnegara. Hah? Banjarnegara ini udah. Oh, Banjarnegara ini. Dia terbagi dua. Oh, gitu. Kabupaten Banjar sama Kabupaten Wonosobo. Oh, iya, ini Kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Ya. Nanti itu yang ada air panas perbatasan dengan video satu lagi yang Wonosobo dan Banjarnegara. Ya. Udah, pokoknya saya mah enggak mau tahu dah. Tanya sama Cak Bagus. Oke. Okay. Ya. Satu lagi ya ini, nanya sama Kang Sanan. Ini bis mikrobis nih. Dari dia. Kok airnya hitam, Kang? Tahu kan? Kok hitam? Airnya? Ceritanya gimana itu nggak tahu, cuma nggak pernah jernih. Serius? Oh, itu? Iya. Oh, padahal yang lain jernih. Iya. Apa ada peternakan kali di atas? Ada cerita sendiri gitu. Oh gitu? Oh. Desa Legetang. Legetang. Desa yang hilang dalam satu malam. Iya hilang. Oh. Lah warganya gimana? Di daerah sini. Oh iya? Ikut tertimbun semua. Cuma kejadiannya kan dulu tahun 1955. Longsor. Kalau di berita secara nasional itu longsor, cuma katanya itu sebenarnya kayak puncak gunung itu ditumpahin gitu. Oh, coba Google aja. Mungkin warganya desa Legetang. Warganya melakukan apa ya, gitu ya? Oh, kisah Sodom Gomorrah. Nih ke bawah nih. Oh, di situ. Nih Mas, ini ya, kalau mau ke jalur pilar, viral ke kanan nih. Ya. Yang jalur bawang. Ya, nanti itu kalau bekas desa Legetang juga lewat sini bisa. Nanti ada sumur Jalatunda, terus ada Tugu Legetang, desa yang tertimbun gunung itu. Di sini dia desa yang tertimbun gunung. Oh, naik jadi juga nanti sampai sumur Jalatunda, Kawah Candra di muka juga. Jadi naik lagi ada Telaga Dringo, bagus banget telaganya. Iya. Nah, ke kanan adalah ke bawang, jalur viral. Jalur viral. Viral. Iya. Yeah.
kawah tanda di muka juga di kan. Itu yang jalannya jurang-jurang itu Kang. Oh. Yang kabut mulu no. Itu ya. Iya. Sama Mas Agil. Mantap enggak? Iya tuh kabut semua. Jadi lokasi Desa Legetan itu di situ. Masuk ke dalam ya. Oh. Berarti warganya enggak ada kabar juga? Hilang semua. Cuma katanya kan ceritanya itu suatu ketika malam hari biasa lenggeran terus tiap malam gitu. Apa namanya apa? Lenggeran. Lenggeran. Cuma kesenian tradisional sini sih. Oh. Cuma diselingi seringnya maksiat hampir seluruh warganya gitu. Oh. Desa tetangga sebelah itu katanya dengar suara kayak gemuruh. Dentuman. Dentuman, bukan gemuruh. Oh. Katanya itu dentuman. Paginya hilang. Mereka lihat desa itu udah nggak ada. Gunung di depannya udah hilang, putus puncaknya gitu. Oh gitu. Oh. Cerita sejarah nih. Sejarah itu kejadian tahun 1955. Okay. Oh, ya. Oh, habis merdeka ya? Iya, udah merdeka. Dingin nih. Awas dia. Cuaca bagus. Nah, transportasi Indonesia. Kontennya multi ini. Apa? Kontennya iya. Bisa transportasi, bisa santri, bisa berusukan, berusukan macam-macam. Tentang pedesaan. Ini tanya kenapa Kang namanya Kang? Gak tahu namanya. Di Sungai Perdes Sumberrejo. Oh jadi tadi yang kali hitam itu ada hubungannya juga? Mungkin. Ya, mungkin. Cuma memang meskipun gak hujan, tetap kemarau tetap aneh. Keruh gitu. Entah tadi baru sadar kenapa yang tega turun? Kali hitam, ya bagus. Mungkin ya. Nanti diliput ya. Kita gasnya jalan terus. Argonya jalan terus. Oh, iya. Wah mantap nih, banyak ilmu lah. Saya dapat banyak ilmu dari Kang Sahlan. Mas, di Dieng itu ada pom bensin nggak? Diengnya ada. Kok jauh banget ya? Oh. Dari Garung nggak ada pom bensin? Garung. Kejajar ada kecil Wonosobo pom bensin baru sekitar 3 bulanan lah kalau yang di Kejajar. Cuma kalau yang barusan kita lewati ini ada pertigaan ke Pekalongan, Karangkobar ke kanan, ke kiri ke Banjarnegara. Iya, Banjarnegara Batur, jadi maksudnya Banjarnegara. Banjar. Jadi kalau ini bukan jalan yang dari tadi yang ada big bus itu beda ya? Beda. Yang ada mana? Yang ada big bus tadi kali. Oh cari tasirup. Apa? Aduh lupa tadi. Watu Malang. Oh beda. Bukan. Beda. Oh. Jadi trek Watu Malang ke Dieng beda sama trek ini nih. Oh jadi nggak satu ya? Kalau ke Watu Malang yang tadi kita terakhir belok ke arah sini, kalau terus sana itu sampai ke Banjarnegara juga. Oh jadi tempat wisatanya beda. Dieng Wonosobo sama Dieng Banjarnegara beda ya? Tempat wisatanya satu. Oh satu? Di komplek Diengnya itu. Oh. Masih belum nih. Soalnya ada dua jalur kan. Di sana sama di sini. Ini ke kanan Serang, kiri Banjarnegara, Pekalongan. Kita ke kiri, ke kanan, ke Serang. Nah itu ada bus mikro. Wonosobo, Dieng, Batur. Ini terakhirnya bus mikro di sini. Mikro bus dari Kota Wonosobo. Oh, mentok di sini ya. Mentok sini. Oh, iya. Kita enggak boleh lurus, berboden. Oh. Tapi itu pada lurus enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa sih, cuma kadang kalau papasan itu cuma sekarang enggak pasaran enggak apa-apa sih. Iya. Oh, pasaran itu kayak di Toblong ya? Iya. Pasar yang sewaktu-waktu. Benar. Oh. Ini enggak ada terminal, jadi bisa berhenti di sini ngetem. Oh iya. Gitu. Oh ini titik akhir. Iya. Jadi TikTok balik lagi nih. Iya, dia muter.
Tanya ada masjid gede tuh. Oh iya. Saya pernah sholat Jumat di situ. Dan ini angkutan-angkutan ke pelosok Banjarnegara yang nggak ada angkutan umum, pakainya mobil bak kayak gitu tuh. Oh dari sini. Oh ya? Dari sini startnya. Oh iya iya iya. Ya ini Pasar Badur. Dan juga terminal. Dan terminal Kabupaten Banjarnegara. Ini angkutan-angkutan umumnya ya seperti ini mobil bak. Jangan ngetem di sini. Oh iya iya. Kita mau parkir. Angkutan umum no. Parkirnya parkir. Parkir, mana? Parkir sini enggak apa-apa. Parkir sini aja. Iya. Oh, kita angkutan umumnya no, udah pada siap no. Iya iya. Oh, kayak pakai dulu. Ini angkutan umum. Angkutan umum ini. Ya, ini angkutan-angkutan umum ke berbagai daerah pelosok Banjarnegara. Di gunung. Gunung. Tuh, banyak kan tuh? Oh, iya. Oke, Superman ya. Perjalanan berhenti sejenak di Pasar Batur, Kabupaten Banjarnegara. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari sono, Kota Wonosobo, Desa Gendol. Ini mau mencari makan siang dan juga ibadah sholat zuhur. Nanti perjalanan selanjutnya menuju ke Pekalongan. Masih dibagi-bagi menjadi berapa part ya. Nah, sudah 2 jam lebih ini ternyata. Berarti kan berangkat jam 10.38 kurang lebih, jam 10.40 lah. Masih bersama Mas Sahlan ini. Luar biasa. Sukses buat Mas Hadi. Sukses juga buat Mas Hadi. Amin. Dan juga semoga Mas Sahlan usahanya lancar. Amin, amin. Amin, mohon doanya. Ini saran-sarannya untuk Mas Sahlan lewat jalan tembus tadi. Untuk para pengemudi, apa masalah? Ada nggak? Ya, pokoknya jalur yang kita lalui tadi itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Kendaraan harus dalam keadaan fit. Betul, betul. Dan juga harus yang sudah mahir ya? Ya. Kalau belum pernah lewat, mending ajak teman atau warga lokal. Nah, iya benar tadi. Karena tahu sendiri tadi ya, jalurnya itu tikungannya patah benar ya. Mantap. Ini transportasi umum apa, Pak? Sekarang, Pak. Ke daerah mana? Batur Karangkobar. Oh, Batur Karangkobar Banjar. Iya, iya, iya. Kalau ke Wanayasa ada juga? Satu arah. Oh, satu arah. Mantap, sobat mania. Angkutan umum yang main ini di Kabupaten Banjarnegara. Kalau musim hujan jadi pada terpal. Ini ke daerah mana tadi, Cak Agus? Ini Karangkobar. Karangkobar. Sebelum kota Banjarnegara. Tadi kita lewat Karangkobar. Enggak, beda. Karangkobar masih jauh. Ke mananya saya dulu? Tadi kan ada Karangkobar. Beda, itu hanya plang yang mengarah ke Karangkobar. Oh, gitu. Ya, kurang lebih sini Karangkobar ada 35 kilo lah. Iya, iya. Sini Wanayasa kan antara 10 sampai 12. Oh. Begitu. Ya, siap. Selamat menikmati juga sampai di sini. Ini kita jadi ini keunikan di sekitar Batur nih, kecamatan berarti ya. Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Saya di pasarnya. Ini kita mau cari makan siang. Tadi telah melakukan perjalanan dari Watu Malang. Kecamatan Watu Malang. Ya, Desa Gendol. Desa apa tadi kita berangkat? Itu tadi Gendol. 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 Itu tadi apa? Tak kira mau bilang Gembol. Gembol kan yang barusan. Ayo, kalau yang kita berangkat Gendol. Gendol. Kita tadi berangkat dari Desa Gendol, Kecamatan Leksono. Leksono. Mas, kayaknya ini makan dulu deh, Mas. Makan dulu deh. Mau makan dulu? Iya. Iya, saya tak fix dulu. Oh iya. Oke. Ini belum lengkap nih ininya. Apa?